Kemudian dalil yang dibawakan oleh penulis adalah surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah wal 'asri, yang di situ ada dua penafsiran. Penafsiran pertama mengartikan demi waktu asar, karena waktu asar termasuk waktu istimewa. Penafsiran yang kedua demi masa, yakni demi waktu, karena pentingnya kedudukan waktu dalam agama kita. Iya. Dan manusia dalam menyikapi waktu terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Yang beruntung adalah yang betul-betul memanfaatkan waktunya dengan ilmu dan amal. Dan yang merugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Setelah Allah bersumpah, apa isi sumpahnya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua orang mengalami kerugian, kecuali yang memiliki empat kriteria. Illa alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang dijadikan dalil oleh penulis, kewajiban berilmu, karena keimanan tidak akan kokoh jika tidak dilandasi dengan ilmu. Wa amilus shalihat, ini kewajiban yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, ini kewajiban mendakwahkan ilmu kepada orang terdekat kita, keluarga kita. Semakin dekat hubungan seseorang, maka semakin dia berhak lebih kita prioritaskan dalam dakwah, dalam hal kebaikan secara umum. Wa tawassaw bis sabr, ini kewajiban sabar dalam menjalani tiga hal yang pertama. Kenapa sabar disebutkan yang terakhir? Karena sabar adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan tiga hal yang pertama. Kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu, kunci keberhasilan dalam mengamalkannya, dan kunci keberhasilan di dalam mendakwahkannya. Hadza shiratun mustaqim.